We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the present of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahato and friends assist you to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Budita ini beliau itu tidak mau disebutkan bahwa beliau itu ahli tarot. Ini sangat luar biasa sekali, <laughs> makanya judulnya sebetulnya tentang tarot. Budita <coughs> minta saya untuk ganti judul katanya. Saya kasih judul membaca kehidupan beliau ini masih belajar soalnya pak. Budita ini sewaktu psbb ini tambah lebih sering main tarotnya ini. Oke okay, sudah siap kartunya bu. <laughs> Oh, sudah, oke, okay, oke, okay. sudah siap. Halo, sebelumnya selamat malam semuanya, teman-teman, saudara-saudari, sebangsa setanah air, perkenalkan saya Dita. Eh, uh, saya sekarang sementara menetap di Jogja, dan ya, udah kurang lebih dua tahun ini sih jadi pembaca lambang tarot. Dan sebelumnya minta maaf kalau kurang aktif di grup, tapi terima kasih banyak karena di grup tuh banyak ilmu dan manfaat dan makna, jadi saya jadi sharing reader. Senang sekali bisa bergabung di grup yang dibimbing oleh Pak Sutoyo. Terima kasih banyak juga sebelumnya sudah diizinkan bergabung di grup Dharma Sharing. Terima kasih juga Budita. Oke okay, Budita. Mm -hmm. Uh, Bu Dita ini uh, sebagai pembaca teret dan juga, uh, budita Dita uh, pertanyaan saya pertama. Uh, waktu itu kan kita baru saja kenal Bu. Ya. Dan ada berita bahwa ada se Halo? seseorang, waktu itu kan kita baru saja kenal budita Dita. Dan uh, ada berita bahwa ada seseorang membutuhkan darah di Jogja. budita langsung ke rumah sakit tersebut untuk donor darah apa yang dibenak hati ibu sewaktu ada orang yang membutuhkan bu silakan uh, pertama sih saya berpikir kebetulan sama-sama di Jogja gitu kenapa enggak terus memang eh uh, karena kan kebetulan ibu saya juga lagi sering bolak-balik kontrol ke Sarjito jadi kalau HB ngedrop itu juga butuh transfusi darah dan kita tahu kondisinya selama selama pandemi ini stok darah tuh memang golongan darah apapun menipis. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama adik saya. Sebenarnya yang rutin donor darah tuh adik saya. Jadi karena kita sendiri kan nggak bisa transfusi darah buat ibu kami karena golongan darah beda. Kita ikutnya kakak ayah kan. Terus kita sempat pas apa pandemi ini e, berpikir bahwa karena golongan darah apapun Uh, stoknya terbatas, kita mikir gimana kalau misalnya kita golongan eh, donor darah ketika ada orang terdekat atau orang yang kita kenal uh, memang butuh golongan darah O gitu. Jadi waktu itu di grup, oh ya udah langsung uh, ke Sardito berdua sama adik saya donor darah. Dan itu tuh agak ajaibnya tuh sebenarnya beberapa waktu terakhir itu saya selalu ditolak kalau mau donor darah karena HB itu di bawah 11 gitu. Jadi pas itu tuh memang mungkin uh, jodoh ya. Pas cek HB, pas. Jadi HB minimal kalau donor darah 12,5 kan 12 setengah itu HB saya pas di 12,8 setelah empat tahun terakhir kalau mau donor darah selalu ditolak. <laughs> Padahal saya juga nggak tahu siapa sih yang butuh itu. Bu, bu, siapa yang kirim berita itu saya juga nggak tahu. Oh Yohan kalau nggak salah ya. Iya. Bu Yohan uh, ya. Bu Yohan, Bu Johanna. Oke oh, oke okay, oke. Okay, okay. Iya, Kerabatnya beliau. <laughs> <laughs> saya juga Jadi sebenarnya tahu. itu saya ajak adik saya. Kalau adik saya kan memang rutin donor darah. Itu saya juga gambling karena empat tahun terakhir ini kalau donor darah tuh selalu bermasalah di HB rendah. Makanya pas itu juga saya agak kaget loh. Bisa ya udah kebetulan. Ya udah itu namanya hidup bu. Iya <laughs> jodohnya berarti kan. Mungkin mungkin Bu Joan juga nggak tahu siapa itu yang membutuhkan. Iya, <laughs> saya dikasih kontak nomor anaknya yang ini yang memang membutuhkan. Cuma memang minggu eh dua minggu yang lalu dapat kabar duka dari beliau. Jadi yang membutuhkan darah atas nama Bu Tersia akhirnya pulang ke pangkuan Bapak di surga. Jadi waktu itu sempat kontak juga, malamnya uh, butuh golongan darah O oh, lagi, lagi saya share. Eh, besok subuhnya ada duka dari beliau. Tapi oh. ya apapun itu pasti insya Allah yang terbaik ya. Iya, iya, iya. Ya. At least kita ya. udah sempat membantu. Iya. Oke, okay. uh, saya masuk ke topik utama ini. <laughs> boleh, boleh. <laughs> membaca tarot. Ya ini ada yang bertanya tarot itu apa bu? Tarot itu apa? Ini ada yang Pak Suyena belum pernah tahu tarot itu apa. Silakan. Tarot itu sebenarnya sebuah kartu yang berisi lambang-lambang. Nah biasanya orang banyak banyak yang mengidentikan kalau tarot itu hubungannya lambang-lambang dengan kode ramalan. Tapi ada yang bilang itu seperti kode semesta. Jadi sebenarnya hanya sebuah kartu di dalam kartu itu tuh ada gambar-gambarnya yang kemudian kita bisa baca e, baca apa aja sih berhubungan dengan apa yang mau ingin ditanyakan tapi kalau saya sendiri itu lebih suka tarot itu mungkin lebih hubungannya lebih ke sini seni psikologi mungkin ya jadi kayak dia pintu gerbang menuju e, semesta dan alam bawah sadar manusia karena kan memang di dunia ini Uh, segala sesuatu tuh banyak yang berhubungan dengan kode dan lambang. Nah, salah satu gerbang menuju apa sih artinya? Nah, itu tuh bisa dibuka di tarot. Ini ada yang tanya uh, Pak Purnomo, tarot ada berapa jenis bu? Banyak banyak sekali. Kalau yang standar yang biasanya untuk uh, dimulai dari mana itu ada jenis kartu namanya RWS, uh, Rider White. Nah, itu biasanya yang standar untuk apa lebih mudah. Kita belajar. Tapi kalau jenisnya tuh banyak sekali. Ada shadow caps, ada fountains, ada. Kalau saya sendiri sih cuma punya tiga tarotivator, RWS sama Nostradamus. Kalau jenisnya tuh banyak sekali. Berapa lama sudah belajar tarot ini, Bu? Kalau yang serius belajar sih dari awal 2018. Hmm. itu juga belajarnya nggak sengaja jadi ada temen waktu itu yang kebetulan reader juga terus dia lagi mau ketemu sama klien janjian juga sama saya terus ya udah the spot dadakan di situ tiba-tiba dia yang Dita kayaknya bisa deh coba belajar padel kan waktu itu saya ngerasa saya nggak saya waktu itu masih mikir tarot itu ramalan yang kayak gimana gitu ya. Terus saya juga bukan orang yang punya bakat khusus, indra keenam atau lain sebagainya. Dulu kan masih mikirnya kayak gitu. Terus teman bilang, enggak kok ini ada hubungannya sama seni psikologi. Uh, terus ya waktu itu akhirnya belajar on the spot, coba-coba. Kliennya datang, saya coba bacain kliennya ternyata uh, banyak benernya. Jadi waktu itu jadi penasaran akhirnya belajar lagi belajar terus belajar terus akhirnya jadi ketagihan sampai sekarang sudah ahli ini ya <laughs> enggak juga sih <laughs> ada bukunya Bu ada bukunya Ada 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 banyak buku tentang tarot ada satu karya yang saya suka yang simpel itu karyanya Mas Dedi Darmawan uh, Itu uh, belajar tarot dasar yang benar-benar dirinci teks step uh -huh. by stepnya. Belajar tarot, belajar tarot bisa otodidak nggak bu? Bisa, bisa banget, bisa banget. Kuncinya sih e, rajin latihan. Jadi sebenarnya kalau tarot tuh cuma bagaimana kita berimajinasi tentang arti-arti lambang yang ada di kartu digabungin sama intuisi kita. Udah itu aja kuncinya sih banyak-banyak latihan gitu. Jadi awal-awal saya bisa tarot tuh semua temen saya jadiin kelinci percobaan. Temen, saudara, semuanya saya bacain tarotnya. Itu aja sih. Membaca tarot adalah salah satu hobi Ibu ya. Membaca tarot sama dengan membaca kehidupan seseorang. Berapa persen ketepatan tarot yang dibaca itu Bu? Kalau ketepatan sih mungkin bisa sampai 80 persen lah gitu. Tapi saya nggak berani bilang 90-100% kan, karena kan tetap kalau misalnya kita baca ke depannya akan gimana, itu kan ada hubungannya sama kuasa Tuhan juga kan. Jadi mungkin ketepatannya sekitar 80 persenan lah. Untuk belajar tarot, apakah butuh ilmu gaib dan atau semacamnya? Enggak, sama sekali enggak sih. E, lebih banyak tuh lebih banyak butuh banyak ketemu orang. Jadi kita belajar macam-macam karakter orang, Terus kadang-kadang kan dari satu lambang tarot tuh misalnya kita baca dua orang yang berbeda kartunya sama artinya artinya bisa beda. Nah, kita butuh kayak banyak pemaknaan dari lambang-lambang. Jadi butuh variasi pemaknaan lambang-lambang sama baca rupa-rupa karakter belajar mempelajari rupa-rupa karakter orang sih. Itu itu di grup ada 90 orang, Bu. Itu bisa dibacain satu-satu. <laughs> Bisa. Bisa bertahap. Iya, apalagi di grup kan ini ya, apa namanya? dan berasal dari berbagai macam latar belakang dan variatif. Sebenarnya itu media yang asik sih buat belajar tarot. Itu itu Pak Tadi Ted, udah ketawa-ketawa ya udah ketawa -ketawa. Oke, kita bisa mengaplikasikan dengan tanda-tanda di sekitar kita enggak, Bu? Oh, apakah harus membaca menggunakan kartu itu atau kita harus atau kita bisa mengaplikasikan dengan tanda-tanda sekitar kita, Bu? Bisa, bisa. Jadi kadang-kadang tuh kalau baca tarot kalau udah makin ke sini tuh kadang-kadang intuisi kita juga makin main kan. Jadi intinya tarot tuh menggabungkan antara intuisi kita dan lambang yang ada di kartu. Itu biasanya ntar otomatis nyambung sendiri gitu. Antara kita maksudnya Uh, orang yang akan dibacakan tarot karakternya Seperti apa terus pertanyaannya apa terus uh, kita buka kartu itu biasanya nanti pikiran kita langsung kayak mengarah sendiri jadi arti lambangnya itu kan bisa luas gitu ya itu kadang-kadang kita langsung udah otos nih Oh ini arti ke sini ke sini gitu Nah saya di saya pernah lihat tarot kalau nggak salah ada jendela gitu ya ada nggak ada macam-macam ya, ada ya. jendela itu di belakang saya ada, ada jendela kalau itu. biasanya <laughs> di belakang saya ada jendela itu bu <laughs> oh, iya. <laughs> begitu begitu mungkin mungkin ini yang dimaksudkan sama Mas Rian Danu apa eh, apa bisa dibaca dari gitu-gitu gitu benda-benda -gitu gitu. atau tanda-tanda di sekitar kita gitu bisa oh kalau saya sih biasanya Uh, belum malah belum malah nggak kepikiran ke situ sih. Iya, karena kan biasanya kalau misalnya udah udah ketemu klien atau ngobrol sama orang yang mau dibacain tarot nih, fokusnya langsung ke orang tersebut dan kartunya dan ceri alur ceritanya yang bersangkutan gitu. Jadi malah malah belum kepikiran ke sana. Tapi mungkin siapa tahu malah bisa jadi penemuan baru ya. Menggabungkan antara benda-benda di sekitar dan tarot, dan orang yang apa uh, akan dibacakan tarotnya? Iya, iya, ya. itu biasanya kalau di pelajaran film di uh, kurikulum orang Barat, literatur kita diajarin simbol-simbol yang ada di... <litaratur> <litaratur> Oke, ini uh, belajar di ruangan. Oh iya, iya. Belajar tarot bisa dijadikan penghasilan nggak Bu? Silahkan. Bisa. <laughs> bisa, bisa. Karena kan di maksudnya di Indonesia sendiri kan banyak sekali tarot eh, profesional memang dijadikan profesi dan dan kena cas dan kita tuh kadang-kadang ngebandinginnya, -kadang eh bukan kebandingin ya, sama aja misalnya kayak misalnya sakit datang ke dokter kan bayar nih. Terus eh, atau misalnya mau konsultasi sama psikolog juga bayar. Nah, konsultasi ke tarot juga untuk tarot-tarot profesional juga ada charge-nya. Jadi bisa dijadikan penghasilan. Sekitar berapa, Dan Bu? kita juga range-nya. Uh, variatif sih, Pak. Ada yang kalau kalau saya sendiri harganya masih relatif lebih masih relatif murah. Tapi kalau misalnya misalnya yang range-nya sih mungkin sekitar 100 sampai 500.000 per jam. Oke. Okay berarti jam terbang mempengaruhi ketepatan pembacaannya, Bu ya? Iya, iya. Karena kan kita juga makin ke sini makin luas, ya, mungkin. M -m -m -m. Makin ke sini e feelingnya juga lebih main kan, makin main. Gitu. Satu satu pak. E ya, sendiri Ya, satu pak tarot itu ada berapa buah, Bu? Apakah tiap apakah tiap itu jumlahnya sama semua satu set masuknya jumlahnya sama sama kartu tarot tuh biasanya terdiri dari 78 kartu itu 22 kartu tuh namanya kartunya kartu mayor arkana dan 56 kartu tuh kartu minor arkana gitu jadi totalnya 78 kartu dan minor arkana tuh dibagi empat bagian jadi sebenarnya jumlah si minor arkana tuh kayak kartu remi kali ya Terus ada empat bagian kan kalau di Remi kan uh, skop hati wajib. satu lagi apa ya? Terus kalau di Minor Arcana itu ada wands atau kayu, pedang, terus koin uh, sama cup. Nah biasanya kalau kartu Mayor Arcana sendiri itu menginterpretasikan tuh, tuh percaya perjalanan ruh manusia dari mulai hidup sampai kembali. Kalau Minor Arcana itu biasanya lebih kepada tindakan apa yang atau enggak apa yang kita pikirin atau apa yang kita rasain gitu atau apa yang kita rasakan gitu Oke okay. uh, tarot berasal dari mana bu siapa yang menciptakan tarot ini Nah kalau tarot tuh sebenarnya sejarah tarot tuh masih simpang siur tapi sebenarnya ide pertamanya tuh kalau yang saya baca dari uh, keseluruhan kalau sejarah asalnya tuh ada yang justru bilang dari Mesir, ada yang bilang dari e, mana ya Yunani. Tapi sebenarnya sejarah awalnya tuh justru kalau saya baca yang lebih jelas tuh dia itu terinspirasi dari seorang psikolog psikoterapi namanya Carl Jung. Jadi dia punya metode pembacaan klien itu e, kayak archetype itu yang ternyata mirip sama tarot. Jadi ngebaca perjalanan jiwa atau psikologi manusia. Dengan lambang-lambang, nah itu sih pertama kali terinspirasinya dari situ. Uh, ada yang ngomong dari India, Bu. Iya, ada yang bilang dari India, terus ada yang bilang tarot sendiri, tuh tadinya "tarikoh", artinya jalan-jalan hidup atau petunjuk jalan. Jadi, apa masih banyak, masih berbagai macam versi? Ya, yeah, nanti uh, Bu Dita, saya kenalin teman saya, tapi dia apa generasi ke generasi, Bu? Turun-menurun. Untuk buka klinik apakah ada sertifikat atau izin, Bu? Hmm, silakan. Kalau biasanya sih kalau apa ikut pelatihan pelatih tarot atau kursus tarot tuh ada sertifikasinya, tapi memang belum ada lembaga atau apa yang memanage itu kan kayak misalnya kalau dokter harus UKDI atau ini kalau tarot sendiri kan belum. Jadi dia masih masih lebih bebas sih. Karena kan memang belum ada yang menaungi ya. Masih belum ada lembaga yang mengatur dan menaungi. gitu. Dan satu-satunya okay. lisensi itu kalau nggak salah kalau di Indonesia sendiri itu tarot nusantaranya Pak Hisham. Karena Pak Hisham tuh jadi dia syaratnya kalau mau punya uh, lembaga les tuh harus bikin tarot. Eh bukan, maksudnya dia syaratnya kalau Pak Hisham sendiri itu dia sudah bikin tarot sendiri dan sudah diakui gitu. Jadi kalau untuk buka klinik butuh lisensi atau enggak? Sebenarnya ya memang karena belum ada lembaga yang ngatur tarot secara resmi juga kan. Luar biasa, maturnuan atas waktunya teman-teman mm. semua. Uh, terima kasih Bu Dita. Uh, selamat malam, selamat istirahat. Kita ketemu di grup uh, Rabu depan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, terima kasih Bu Dita. Sampai jumpa. Mm.